Pak Ujian,
Fikri sakit Pak, sakit. Jadi terang Gaila ini sih sakit juga. Ketapean mungkin ya. Barangkah tetap Mausnya Lovina Mamat Padrin belum masuk berangkat tapi ya Mamat Nabib Mamat juga yes. Naisha Reno Nabila Najena Saifa Ilana Bibit Yulina Sydney Sydney ada yang belum saya panggil? Siapa? Kita lihat ya. Baik. Oke ya. Seperti menyambung pertemuan sebelumnya, ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya. Terus ini sudah siap kalian ya? Sudah siap. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah? Ya. Ya, insya Allah. Baiklah. Materi yang saya akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan kondisi alam dan kondisi penduduk ya. Kami disimak juga. Nanti ada beberapa negara yang perlu kalian diskusikan dalam pertemuan selanjutnya. Oke. Okay? Setelah melaksanakan pembelajaran kali ini, diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Jepang secara tepat. Itu yang pertama, oke? Okay? Itu yang pertama dapat mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Jepang secara tepat. Kondisi alam itu apa saja? Nanti di dalam bahasanya itu ada berkaitan dengan letak, ya, letak astronomis dan sebagainya. Terus batas wilayah, oke? Okay? Terus kondisi flora dan faunanya bagaimana ya? Kondisi geologinya, geologisnya bagaimana? Itu adalah cakupan dari materi kondisi alamnya. Oke? Okay? Kalau penduduk nanti suku aslinya seperti apa? Sebenarnya bagaimana? Nah, itu kondisi penduduknya. Oke, okay, itu tadi yang pertama berkaitan dengan penduduk negara apa? Negara Jepang. Waalaikumsalam. Bagaimana? Itu tadi yang pertama, terus yang kedua harus sama, cuma ini nanti berbeda negaranya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Amerika Serikat ya, secara tepat. Tadi Jepang, yang kedua ada Amerika Serikat. Terus yang ketiga mengidentifikasi kondisi alam dan kondisi penduduk negara Australia ya. Kalau kemarin Australia menjadi pokok dasar benua ya, agak unik kalau Australia ya. Nama benua juga menjadi nama negara ya, Australia itu. Sorry, yang ketiga Inggris ya, nah. Inggris yang ketiga apa tadi Cak? Negara Inggris. Harusnya yang tadi yang keempat di bulan Juli yang tadi pokok bahasanya bisa tersampaikan, bisa kalian pahami. Oke ya, Australia tadi sudah. Terus yang kelima yang terakhir itu ada negara Mesir. Oke, ada lima. Ada lima pokok bahasa negara yang akan kalian pelajari. Oke, okay, itu ya tadi. Terus menurut kalian, mungkin kalian juga sudah familiar ya, sudah pernah mendengar nama-nama negara-negara yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, okay? Misalnya kalau saya tanya ibu kota negara Jepang itu mana?
mana? Tokyo. Mana? Tokyo. Tokyo. Terus misalnya lagi ibu kota negara Amerika Serikat? New York. Kelima, kalian mampu menjelaskan flora fauna Jepang. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan keadaan penduduk Jepang. Jepang. Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur. Negara ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini dikenal dengan julukan negeri matahari terbit karena orang Jepang dahulu adalah penyembah matahari. Bahkan sampai sekarang mereka masih mempercayai bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Jepang juga dikenal sebagai negeri sakura. Hal ini karena di Jepang banyak ditumbuhi bunga sakura. Bunga sakura ini merupakan ciri khas negara Jepang.
Di mana letak dan batas wilayah Jepang? Letak dan batas wilayah Jepang. Secara geografis, Jepang terletak di kawasan Asia Timur yang terpisah dari benua Asia, di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Letak astronomisnya yaitu 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jepang memiliki luas wilayah sekitar 377.975 km persegi. Batas-batas wilayah Jepang, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Sakhalin milik Rusia dan Laut Okhotsk. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan sebelah timur laut berbatasan dengan Jerman, Luxembourg, dan Belgia. Bagaimana kondisi iklim Jepang? Kondisi iklim Jepang. Jepang memiliki iklim sedang dengan pembagian 4 musim yang jelas. Di antaranya musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju, sedangkan wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis. Iklim ini juga dipengaruhi oleh tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke lautan Pasifik pada musim dingin dan sebaliknya pada musim panas. Bagaimana bentuk muka bumi Jepang? Bentuk muka bumi Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 3.000 pulau yang terletak di pesisir lautan Pasifik di timur benua Asia. Istilah kepulauan Jepang merujuk pada 4 pulau terbesar dari utara ke selatan, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Sekitar 70% hingga 80% wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan serta cocok untuk pertanian, industri, serta permukiman. Bagaimana kondisi geologi Jepang? Kondisi geologi Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik, di mana daerah tersebut terdiri atas banyak gunung api. Adapun jumlah gunung api di daerah tersebut yaitu 192 gunung api yang masih aktif. Negara Jepang termasuk dalam rangkaian pegunungan muda Sirkumpasifik. Hal ini menyebabkan sering terjadinya gempa bumi tektonik atau vulkanik. Jepang memiliki dataran rendah yang subur. Dataran rendah yang ada dijadikan sebagai pusat-pusat industri Jepang seperti dataran rendah Kanto di Teluk Tokyo, dataran rendah Nobi di Teluk Ise, dataran rendah Kyoki di Teluk Osaka, dan dataran rendah Ishihari di Pulau Hokkaido. Sungai-sungai di Jepang pendek-pendek dan memiliki aliran air yang deras sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai PLTA. Perairan laut di sebelah timur Jepang kaya akan ikan karena merupakan tempat pertemuan antara arus panas Kuroshio dan arus dingin Oyashio yang sangat mendukung industri perikanan. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Beberapa hasil tambang seperti batu bara, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh sebab itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Gunung tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fujiyama dengan tinggi 3.776 meter di atas permukaan laut. Apa saja flora dan fauna yang ada di Jepang? Flora dan fauna Jepang. Flora diantaranya pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Selain itu, Jepang juga memiliki bunga seperti sakura, ume, dan anzu. Bunga-bunga itu mekar pada musim semi atau dingin. Fauna seperti beruang, rusa, monyet, rakun, dan kucing. Namun fauna di Jepang telah banyak berkurang. Lalu, bagaimana keadaan penduduk Jepang? Keadaan penduduk Jepang.
Berdasarkan World Population Data Sheet (WPDS) pada tahun 2017, jumlah penduduk Jepang mencapai 126,7 juta jiwa. Penduduk Jepang dikenal dengan sebutan suku Ainu yang secara fisik lebih mirip orang Eropa dibanding Asia. Namun, suku Ainu asli sekarang sudah sangat jarang dijumpai. Orang Jepang sangat menghormati tradisi leluhur, meskipun mereka terbuka terhadap budaya dari luar. Tradisi dan budaya Jepang yang saat ini masih kita jumpai antara lain, tradisi minum teh yang disebut Chanoya, seni merangkai bunga yang disebut Ikebana, olahraga tradisional yang disebut Sumo, dan seni mengerdilkan tanaman yang disebut Bonsai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like untuk mendapatkan update video ini. Nah, itu tadi bahasa mengenai negara Papa. Masih semangat ya? Yeay. Karena tahun ini atau kurang, ya belakang lebih keren ya suaranya. Ada orang yang kurang keren ya? Saya kerasin lagi. Udah jelas tadi ya, tadi yang disampaikan oleh yang ada di video tadi. Nanti setelah selesai ini atau di rumah, nanti kalian bisa baca-baca lagi bahan latihan yang sudah kalian gambar gitu ya. Terus yang kedua tadi apa bahasanya adalah tradisi Amerika dan kumpul negara Amerika. Apa yang kalian ketahui tentang negara Amerika Serikat? Bagaimana kondisi alam di negara Amerika Serikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Oni Oktarianto di channel Belajar IPS Ru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi alam negara Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan letak dan batas wilayah negara Amerika Serikat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kondisi iklim negara Amerika Serikat. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan kondisi bentuk muka bumi Amerika Serikat. Kemudian kalian dapat menjelaskan kondisi geologi Amerika Serikat, menjelaskan flora fauna yang ada di Amerika Serikat, dan yang terakhir kalian menjelaskan keadaan penduduk Amerika Serikat. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan republik federal dengan ibu kota Washington DC. Negara ini terdiri atas 50 negara bagian. Dua negara bagian letaknya terpisah dari negara bagian lainnya, yaitu Alaska yang terletak di sebelah barat daya Kanada dan Hawaii yang terletak di Samudra Pasifik. Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan dari Kerajaan Inggris pada tanggal 14 Juni 1776 di Philadelphia. Negara ini dikenal dengan julukan Negeri Paman Sam. Dalam perkembangan saat ini, Amerika Serikat menjadi negara yang secara ekonomi dan politik sangat berpengaruh di dunia. Di mana letak dan batas wilayah negara-negara Amerika Serikat? Letak dan batas wilayah Amerika Serikat. Amerika Serikat terletak di benua Amerika bagian utara. Letak astronomisnya yaitu 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Amerika Serikat memiliki luas wilayah sekitar 9,834 juta kilometer persegi. Batas-batas wilayah Amerika Serikat antara lain, sebelah utara berbatasan dengan Kanada, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko dan Meksiko, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan bagaimana kondisi iklim negara Amerika Serikat? Kondisi iklim Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat terbagi menjadi 4 iklim, diantaranya
iklim subtropis yang berada di wilayah bagian selatan sekitar Teluk Meksiko, dan iklim kontinental yang berada di sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Iklim laut yang berada di wilayah pesisir pantai bagian barat yang berhadapan dengan Samudra Pasifik mulai dari Alaska sampai California. Iklim gurun yang berada di sekitar pegunungan Cascade dengan sebelah timur komplek pegunungan Rocky. Kita cari tahu bagaimana bentuk muka bumi Amerika Serikat. Bentuk muka bumi Amerika Serikat. Keadaan alam Amerika Serikat terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Bagian barat terdapat dataran pantai sempit Samudra Pasifik yang berdinding curam, dan di bagian timur yang terdapat komplek pegunungan Rocky yang terdiri atas pegunungan Sierra Nevada, pegunungan Cascade, dataran tinggi Columbia, dan dataran tinggi di Great Basin. 2. Bagian tengah terdapat dataran tinggi di Great Plain dan dataran tinggi Central Plain. Terdapat sungai-sungai besar yang membentuk rumah sungai yang subur, antara lain Sungai Mississippi, Sungai Missouri, Sungai Colorado, Sungai Arkansas, dan Sungai Minnesota. Pada bagian Sungai Colorado terbentuk marai terluas di dunia, yaitu Great Canyon. Ketiga, bagian timur terdapat pegunungan Allegheny dan pegunungan Appalachia. Pada bagian utara pegunungan Appalachia terdapat danau-danau besar yang berbatasan dengan Kanada, yaitu Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erin, dan Danau Ontario. Bagaimana kondisi geologi Amerika Serikat? Kondisi geologi Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki dataran yang luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami beberapa tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan peternakan. Selain itu, Amerika Serikat juga kaya akan bahan tambang seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Tambang batu bara terbesar di Amerika Serikat adalah Tambang Rosell Antelope. Apa saja flora fauna yang ada di Amerika Serikat? Flora dan fauna Amerika Serikat. Flora diantaranya pohon pinus, padang rumput yang disebut prairie, pohon maple, elm, dan oak. Pohon conifer yang tinggi dan besar-besar, redwood, banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Fauna. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, beruang, domba, rusa, puma, armadillo, sloth, jaguar, opossum, alligator, buaya cardinal, beruang kutub, karibu, anjing laut, serta paus. Bagaimana keadaan penduduk Amerika Serikat? Keadaan penduduk Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara multi etnis, yaitu negara yang penduduknya berasal dari berbagai ras utama di dunia. Penduduk aslinya adalah suku Eskimo yang banyak bertempat tinggal di negara bagian Alaska, dan suku bangsa Indian yang berdiam di daratan utara. Selain penduduk asli, terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Asia, Eropa, dan Afrika. Mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga memunculkan suku bangsa campuran di Amerika Serikat. Suku bangsa campurannya antara lain suku bangsa Mestizo, Mulatto, Zambo, dan Creole. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik. Masih ada tiga lagi, ada Inggris, Australia, sama Mesir.
apa yang kalian ketahui tentang negara Inggris? Bagaimana kondisi alam yang ada di negara Inggris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Oni Oktarianto di channel Belajar IPS-RU. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi alam yang ada di Inggris. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan letak dan batas wilayah negara Inggris, menjelaskan kondisi iklimnya, menjelaskan bentuk muka buminya, menjelaskan kondisi geologinya, menjelaskan flora dan fauna yang ada di Inggris, dan yang terakhir menjelaskan bagaimana keadaan penduduk Inggris. Inggris. Inggris merupakan negara kepulauan yang terletak di dangkalan Eropa. Inggris adalah salah satu negara industri yang terkenal di dunia. Luas wilayah Inggris mencapai 242.495 km2, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah provinsi di sekitarnya. Di mana letak dan batas-batas wilayah negara Inggris? Letak dan batas wilayah Inggris. Secara geografis, Inggris terletak di antara dua benua, yaitu benua Eropa di bagian timur dan benua Amerika di bagian barat, serta antara Samudra Atlantik dengan Laut Utara, sehingga posisi Inggris sangat strategis baik secara ekonomi maupun politik. Letak astronomisnya yaitu 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan 2 derajat bujur timur sampai 10 derajat bujur barat. Inggris dilewati garis bujur 0 derajat yang melewati kota Greenwich dengan dijadikan sebagai pedoman waktu internasional sekaligus sebagai garis batas yang memisahkan wilayah bujur barat dan wilayah bujur timur. Batas-batas wilayah Inggris yaitu Laut Utara berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Norwegia, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sandel. Sekarang juga untuk turun ke depan ruang guru mengembalikan prepersinya. Saya ulangi kembali untuk kelompok tongkat yang kemarin ikut karnaval kelompok tongkat segera mengembalikan prepersinya ke ruang guru sekarang juga. Barbara berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Utara. Bagaimana kondisi iklim Inggris? Kondisi iklim Inggris. Iklim yang berlaku di Inggris adalah iklim laut sedang yang dipengaruhi oleh angin barat dan arus laut Gulf Stream yang bersifat panas. Angin barat yang berasal dari Samudra Atlantik menyebabkan Inggris mempunyai curah hujan yang tinggi, rata-rata 1000 mm per tahun. Adapun arus laut Gulf Stream yang bersifat panas sangat menguntungkan Inggris karena di musim dingin udaranya tidak terlalu dingin dan di musim panas bersifat hangat. Adanya pengaruh arus panas inilah pelabuhan-pelabuhan di Inggris tidak mengalami pembukuan sehingga sangat membantu pelayaran. Bagaimana bentuk muka bumi Inggris? Bentuk muka bumi Inggris. Keadaan alam Inggris terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut. Satu, bagian timur dan selatan. Di wilayah ini merupakan dataran rendah dengan kota London sebagai pusatnya. Di tengah kota London mengalir sungai Thames yang merupakan sungai terbesar di Inggris. Di sebelah daerah pantai bagian timur banyak dijumpai teluk, antara lain Teluk Liverpool, Teluk Humber, dan Teluk Servo. Dua, bagian barat dan utara. Daerah ini merupakan tinggi bergelombang dan sebagian besar pegunungan. Pegunungannya meliputi Skotlandia dan Wales. Puncak tertinggi adalah Gunung Benavis dengan tinggi 1.343 meter. Pegunungan lainnya adalah Pegunungan Pennines dan Pegunungan Cornwall. Bagaimana kondisi geologi Inggris? Kondisi geologi Inggris. Inggris merupakan negara yang memiliki sumber daya berupa barang tambang. Salah satu bahan tambang yang mendukung revolusi di Inggris adalah batu bara. Selain batu bara, Inggris juga memiliki bahan tambang lainnya seperti minyak bumi, gas, logam, dan lempung. Inggris memiliki jumlah energi panas bumi yang terbatas.
apa saja flora fauna yang ada di Inggris? Flora dan fauna Inggris. Flora di antaranya pohon ek dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, larch palm dan fir Douglas. Fauna antara lain rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung termasuk raja wali emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dari Inggris. Mari kita cari tahu bagaimana keadaan penduduk Inggris. Keadaan penduduk Inggris berdasarkan ciri fisiknya, mayoritas penduduk Inggris termasuk suku bangsa Nordik. Secara umum, penduduk Inggris dikelompokkan menjadi dua, yaitu suku bangsa Celt dan suku bangsa Jerman. Suku bangsa Celt meliputi orang Irlandia, Wales, Skotlandia. Sementara itu, penduduk bangsa Jerman meliputi orang Anglo-Saxon, Jute, dan Norman. Mayoritas penduduk Inggris beragama Kristen. Adapun agama lainnya, antara lain Katolik Roma, Anglikan, Islam, Yahudi, dan Hindu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like. Untuk mendapatkan update video terbaru dari saya, klik tombol subscribe. Australia.
Australia memiliki tipe iklim tropis dan subtropis. Lebih dari sepertiga kawasan Australia terletak di kawasan tropis dan 2/3 sisanya di kawasan subtropis dan kawasan beriklim tetangga. Suhu udara tertinggi berada di kawasan yang beriklim tropis dan suhu tersebut semakin berkurang panasnya jika bergerak ke arah selatan menuju daerah kawasan beriklim sedang. Bagaimana bentuk muka bumi Australia? Bentuk muka bumi Australia. Australia dapat dibagi menjadi 6 kawasan bentang alam sebagai berikut. 1. Plato Barat merupakan dataran tinggi, kemudian aus karena erosi. 2. Dataran rendah tengah, di seluruh kawasan ini banyak cekungan air. 3. Dataran tinggi, mencakup pegunungan biru yang terletak di sebelah barat Sydney dan pegunungan tertinggi di Australia. 4. Dataran pantai barat, terbentuk akibat adanya sesar di sepanjang pantai barat Australia. 5. Dataran pantai timur, terdiri atas jalur pantai yang sempit yang terdiri atas lembah-lembah sungai dan bukit-bukit. 6. Paparan benua, terdapat kawasan terumbu karang yang sangat luas yang disebut Great Barrier Reef. Terumbu karang ini merupakan terumbu karang terbesar di dunia. Lalu bagaimana kondisi geologi Australia? Kondisi geologi Australia. Australia memiliki potensi antara lain minyak dan gas, bauksit, batubara, biji besi, kintan, aluminium, tembaga, emas, mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, lithium, biji mangan, serta uranium. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Berikutnya Afrika Selatan dan Rusia. Apa saja flora fauna yang ada di Australia? Flora dan fauna Australia. Flora antara lain pohon kayu eukaliptus dan pohon kayu akasia merupakan tanaman yang paling umum dijumpai. Faunanya meliputi kanguru, koala, platipus, terenggiling, dan lain-lain. Bagaimana keadaan penduduk di Australia? Keadaan penduduk Australia. Penduduk asli Australia ialah orang Aborigin. Setelah itu terus berdatangan kaum imigran dari Inggris maupun Eropa. Pada awal 2005, penduduk Australia berjumlah 19,9 juta jiwa. Komposisi etnik terdiri atas 94% bangsa kulit putih, Asia 2,1%, Aborigin 1,1%, dan lain-lainnya 2,4%. Kepadatan penduduk di negara ini kecil sekali, yaitu 2,6 orang per kilometer persegi. Kurang dari 15% penduduk Australia bermukim di daerah pedalaman. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, jika suka dengan video ini. Yeah.